hadir di Pasar Tugu Depok ini untuk cek terakhir, minggu-minggu terakhir harga bahan pokok seperti apa. Minggu terakhir menjelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah pada Kamis 13 April 2023, Presiden Jokowi mengecek ketersediaan dan harga bahan pokok menjelang Lebaran dan membagikan bantuan kepada para pedagang di dua pasar, yakni Pasar Tugu Palasi Gunung di Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat, dan Pasar Minggu di Jakarta Selatan. Sore hari di depan Istana Merdeka, Kepala Negara juga membagikan bantuan sembako kepada ojek online. Dan tak hanya itu, saat berada di Kota Depok, Jawa Barat, Presiden Jokowi juga meresmikan hunian milenial untuk Indonesia yang terletak di Samesta Mahata Margonda. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Tugu masih cukup stabil, mulai dari bawang, telur hingga daging ayam. Namun harga beras di pasar tersebut masih cukup tinggi. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi dalam keterangannya usai mengunjungi Pasar Tugu Palasi Gunung Kecamatan Cimanggis, Kota Depok pada Kamis 13 April 2023. Guna mengatasi harga beras yang belum terkendali, Presiden telah menginstruksikan Bulog untuk segera melakukan langkah cepat, salah satunya dengan mengadakan operasi pasar agar harga beras menjadi stabil. Sementara mengenai ketersediaan kebutuhan pokok di Pasar Tugu, Presiden mengatakan masih terkendali. Karena setelah saya masuk tadi, ruangannya, kamarnya sangat bagus. Selanjutnya, usai mengunjungi Pasar Tugu, Presiden Jokowi meresmikan hunian milenial untuk Indonesia yang terletak di Samesta Mahata Margonda, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Dalam sambutannya, Kepala Negara mengapresiasi terlaksananya pembangunan hunian yang memiliki konsep transit-oriented development. Selain terintegrasi dengan transportasi publik, Presiden menyebut hunian milenial tersebut memiliki desain yang cukup baik serta memiliki fasilitas yang dapat mendukung kegiatan sehari-hari. Kehadiran hunian ini juga akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang dapat menyebabkan kemacetan. Lebih lanjut, Presiden memerintahkan jajarannya untuk membangun hunian milenial tidak hanya di Jabodetabek, tetapi juga dibangun di berbagai daerah di tanah air, utamanya yang memiliki tingkat kemacetan tinggi. Selain itu, hunian berkonsep TOD ini juga akan dibangun di lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Presiden juga menyebut hunian tersebut memiliki harga yang cukup terjangkau, bahkan pemerintah juga memberikan subsidi berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP. Kembali ke DKI Jakarta, siang itu di hari yang sama, Presiden Jokowi juga mengunjungi Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Presiden mengecek ketersediaan dan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pak Jokowi, makasih ya Pak. Juga nggak ada bantuan waktu tahun kemarin. Terima kasih banyak semuanya. Sudah saya banyak terima kasih bantuannya bagi amplop Pak Jokowi. Ya tentu tambah modal. Iya tambah modal. Iya Mbak. Aku pengen megang Pak Jokowi. Kemudian pada sore harinya, Presiden Jokowi membagikan sembako kepada ojek online di depan Istana Merdeka. Terima kasih Bapak Jokowi yang sudah memperhatikan para driver, ya baik Grab, ojol maupun Maxin dan lain-lain sebagainya. Terima kasih banyak, kiranya Tuhan memberkati Pak Jokowi. Terima kasih buat Bapak Presiden Pak Jokowi atas sembakonya gitu ya. Semoga lancar ke depannya gitu. Ya alhamdulillah lah buat di rumah, buat lebaran nanti gitu kan. Terima kasih buat Pak Jokowi, buat pemerintah semuanya, biar semua lancar gitu ya kan. Kita juga driver bisa nyari rezeki dengan lancar, dengan aman gitu aja sih.